perdana loh kita setelah new normal makan alikatin. Tempatnya di mana sih? Tahu kan? Tahu lah tempatnya di sini. Soalnya kalau yang tempat all you can eat yang favorit satu lagi itu belum buka. Untuk protokol kesehatan di sini sudah oke banget karena karyawannya sudah memenuhi standar sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Di sini ya. Oke, kamu enggak boleh duduk. Enggak boleh hadap. Iya. Di sini. Kita isi kosong. Jadi kalau di Gyukaku sama sih seperti sebelum adanya pandemi sama seumur. Karena kalau kita kan pesannya langsung kan, bukan buffet kayak all you can eat lain begitu. Jadi seenggaknya kualitas lebih terjamin, nggak terkontaminasi muncratan. Hanya kita menggunakan aplikasi. Buka web dia buat ngeliat menunya. Gyukaku itu sudah mempunyai cabang di 11 negara termasuk Indonesia, dan Indonesia juga tersebar di Jakarta, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Tangerang, dan Bali. Di sini ada dua menu favorit yaitu standar buffet dan premium buffet. Kita sendiri sih beli yang standar buffet karena menunya sudah cukup komplit. Yang pertama ada salad, lalu ada macam-macam rice and noodle. Untuk appetizer dan agemeno, jangan lupa untuk pesan kimchinya ya. Nah, ini dia menu utamanya, kalian harus coba semua ya. Tapi yang paling unik di antara restaurant all you can eat yang lain, di sini ada dragon, karubi, and juicy beef pot yang dagingnya tebel banget. Kalau makan di Citarum, aku baru pertama kali. Biasanya makannya di PVJ, karena PVJ masih tutup, jadi kita di sini. Emang cuma buka di sini nih. Pedas gak ya? Kita udah lama banget gak dengar suara cus, karena itu yang paling menggoda. Oke, kita terus ini. Terus kita pakai sambal. Ada bawang goreng. Panas banget coba. Sampai gini. Oh, kimchinya jauh. Kimchi. Ah, tapi masih panas. Hmm.
banget. Kita cobain yang ini, Dragon Ball. Dek, lihat panjang, Dek. Spesial di tempat itu. Hah? Gede ya? Wow. Gede banget ya. Iya. Tebal banget ya, kayak bagian paha kali ya. Ya enggak sih. Kita menyunat daging. Nah, kayak gini, seperti biasa kita masukin kimchi. Ini kimchinya enak. Biasanya kan kalau di tempat lain warnanya nggak semerah ini. Dessertnya cuma ada 3. Pertama buah, puding sama es krim, tapi pudingnya sangat juhari. Aku makan es krim dulu karena udah cair. Tapi sebenarnya sih bahannya kayaknya nggak terlalu beda sih. Hanya proses pembuatannya aja kali yang beda. Hampir sama sih. Warnanya putih dan pakai gula aren ya. Lembut banget. Susunya, susu ya? Kuat banget. Favorit. Oke deh guys, sekarang kita udah beres makan. Setelah merapel selama 3 bulan, kita langsung puaskan dalam 1 hari ini. Nah udah kenyang banget. Waktunya bobo ya. Bye bye. See you next time, next video di tempat berikut. Bye.
spesial. Jadi mau daging lagi. Jagongnya nanti ada es krim.